Segala persiapan dilakukan oleh pemerintah Kuburaya dalam menyongsong analog switch off yang akan berlaku pada 30 April mendatang. Satu di antaranya yakni menggandeng kelompok informasi Rasau Jaya, KIM, yang merupakan kelompok mitra Diskominfo Kuburaya. Kusmedi Arwanto, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuburaya, mengatakan jika pihaknya tengah menyusun rencana terkait sosialisasi bersama KIM. Terlebih, KIM tersebut sangat aktif dengan siaran radio. Langkah untuk langsung ke masyarakat, salah satunya kami akan menggandeng KIM tadi ini, kelompok informasi masyarakat yang ada di Rasau Jaya yang aktif dengan siaran radio 2 band. Kemajuan teknologi dalam hal ini digital harus kita sambut baik, terutama dalam hal hak masyarakat untuk mendapat pemberitaan, mendapat informasi melalui TV. Diskominfo pun mengajak masyarakat untuk menyambut perubahan dengan berpindah ke ASO agar dapat siaran yang lebih baik serta kualitas gambar yang lebih jernih dan saluran yang lebih beragam. Dari Kuburaya, Septa memberitakan.